Oke, ini yang penting karena ini yang menggerakkan kita untuk menjadi seorang YouTuber. Oke, input semua ada ya? Ada. Oke, yang kedua. Google account. Ya, kalau kita beli itu kita otomatis mesti ada itu. Kalau tidak kita tidak boleh tengok itu. Tengok benda-benda lain. Tidak boleh apa tu otomatik ada dia punya apps dalam tu. Kita kena ada Google dahulu baru kita boleh baru kita punya handphone ada function ya. Itu wajib. Jadi semua hari ini semua ada account Google eh. Tahu tak account Google tu apa? Macam abunbilun@gmail.com macam gitu. Dia macam gitu. Okey, macam janggut 48@gmail.com macam gitu. Okay. Itu maksud account Google. Lepas tu password tu jangan lupa macam kita ingat bini kita password tu. Setiap masa, setiap hari macam kita ingat kita punya bini. Kalau yang sudah suami tu kena macam kita ingat suami kita hari-hari. Okey, biarpun kadang-kadang kita sibuk. Okey, setiap masa biar apa suami tu nak makan. Nah, itu sudah mengingatkan dia tu. Ya. Yeah? Okey, apa suami saya lepas balik tiap nama record ini ya. Eh? Okey, macam mana nak guna ni? Ini kalau kita solo kita pakai ini. Kalau kita ada cameraman tak payah pakai. Ini bila kita solo. Macam mana solo tu? Macam gini, cara-cara dia. Okey, kita ambil ni. Ini tripod, kita pasangkan dia di sini. Okey, nanti untuk peralatan yang sesuai untuk kamu nanti saya akan share di link lah. Apa yang sesuai supaya kamu tidak membazirkan kamu punya wang. Jadi kamu beli benda yang betul. Jangan benda yang salah. Sebab saya ini pengalaman saya. Apa yang saya guna dan apa yang terbaik dan yang tidak bagus, saya gunakan semua ini ya. Ini mesti ada untuk support kita punya video untuk menambahkan sedikit dia punya kualiti ya. Biasa ni kalau handphone yang murah-murah ni kalau tak ada ni semua nanti dia akan jadi kabur-kabur. Bila kita ambil shooting tu lepas tu kita akan tengok biasakan. Benda ni sebelum tu kita biasakan. Kalau kita nak ambil natural dulu lepas tu ambil guna kepalatan baru kita akan nampak kebiasaan dia. 200 lah. 200 budget 200 ringgit. Okey, kalau kamu tak nak pakai gimbal ini pun boleh. Sekarang macam-macam jenis gimbal ni, macam-macam brand. Macam-macam mereka bentuk. Ada yang begini, ada yang ke atas, macam-macam. Kamu boleh pilih lah. Di Shopee ada saja benda ni. Apa semua saya akan pakai ini handphone. Saya pakai iPhone. iPhone tak apa. Bila dia kena hujan dia akan mati sendiri. Lepas tu kering-keringkan sikit dia hidup balik. iPhone bagus. Dia waterproof senang simpan di kocek saja. Kita buat aktiviti lasak pun boleh tapi janganlah dia selam dalam air. Dia tak boleh macam tu. GoPro tu boleh selam dalam air, atas angin, berlari, letak dekat kaki pun semua dia menjadi. Nama Femora. Femora. Tapi setahun ke sih? Awak ni setahun. Setahun depan dah puluh ringgit kan? Ni dia ada empo package. Ya. Mana editingnya? Kini cara kita ya boleh beli apa semuanya. Femora. Viva boleh ya. Tapi jangan ambil semua lah. Style aku, ya, survival, semua. Nang sikit lifestyle Dayak pun lah ya. Makanan-makanan lah semua campur-campur lah aku agak. Ya. Jadi ada yang memancak kalau kamera depan-depan. Okey, janggut mutung babi dia, palak tuang dia. Dia putar dia dah boleh. Video dia akan di ban selama-lamanya. Kalau dia agak budak yang telanjang, bokeh pun dah boleh. Nanti maka anak kita pernah tumbuang dia gini tumbuang kita tuang dia cawat gini. Nanti boleh tak pun ya. Satu baru ke tenyaknya dia. Ada yang mengeluarkan dia. Kita masa nanti kita camping, nanti kita survivors. Bisa cara yang bagus lah. Hari ini angle kita ambil video. Hari ini perjalanan ceritanya. Ya, mesti perjalanan dah. Ya, dalam perjalanan itu berapa sekian, okay? Data dia lagi berapa sekian, berjakok lagi berapa sekian, masa-masa dengan berapa minit. Mesti masanya mesti bisa. Ada yang semua tu hari ini sampai claim. Nama hotel nanti copyright tu. Okey, maka aku tu bisa video. Nanti kamu akan claim copyright. Nuan kena video punya. Nuan nanti boleh hutai lah. Kusung, zero. Contohlah aku berlaku. Lagu pun terkait punya. Kamu akan claim copyright. Lalu dah kena orang kaya je. Kak Rusia Alam kena pun dah boleh. Duitnya boleh aku lagi. Yang lupa realitinya boleh aku. Okey, jangan lah. Anda akan copyright. Dan apa merugikan? Kini dan lumbung emas dekat itu Paradise Island. Berbuat ya. Tajuk aja udah tanya. Lumbung emas apa kada tanya ya. Lumbung emas ya. Datai murung ke lantak semua ya. Ini konten orang tadi. Orang kamu dah bisa mirip
lah bang. Orang semanjung, orang semua muda. Orang ada berada, website lombong mas bang beri. Haram betul ke lah. Haram ingat tu. Katanya kepada semua, tepuk tangan semangat. Lepas ni jangan balik dan tak buat konten lah. Betul. Sekalian pada Wan anak jalan anak boleh ataupun dia anak mereka boleh subscribe kalau belum Berjalai channel ya Berjalai channel. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe Berjalai channel. What is your name? Josie Aiden. Oh, so clever. Tanya, congratulations. Tanya. Dulu nama channel dia dikenali sebagai Peter Tiong Channel dan hari ini di rebrand Kapitan Kim Chong. Menik tau Tania. Okay, seterusnya ada lagi peserta veteran kita dan saya ucapkan sangat bersyukur sebab dia kuat untuk datang sini walaupun umur tidak apa nama mengira kita tidak boleh menghalang. Okay, itu ibu Kuya Jauh Ting. Iring dia. Video. Okay. Tanya berapa umur ibu? 66. Masuk 66 guys. Tengok dia bersemangat ya datang sini. Okay, mengikut ibu Kuya. Okay. Nama channel tadi dah dipotong kah yang panjang tadi? Belum. Kalau dengerin ini nama ini, kasih bawa pergi kita punya saudara mara di mana makan pergilah ke store dia support. Support Apple Dawi channel ya. Apple Dawi yang jangan tak dapat tahu video. Ataupun lebih dikenali sebagai Sis Bungai channel. Siapa yang mau bergambar dengan sebuah button boleh ambil peluang nanti ya. Nanti kita bergambar ramai-ramai. Yang tidak dapat, sijil nanti kita akan kirim. Yang orang yang tadi kita akan kirimlah. Thank you very much for the opportunity.